Siapa kita? PSSB Jawa Timur. Adakah jiwa zati di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Kami DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Ada ZI di jiwa kami. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati adalah prinsip utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa dikenal dengan DPMPTSP Jawa Timur. Bapak Ibu, DPMPTSP sudah berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Fungsi utama adalah memberikan pelayanan terhadap kemudahan berusaha dan bagaimana menarik investor baik PMDN maupun PMA untuk berinvestasi di Jawa Timur. Dari sisi pelayanan, kita sudah berubah karena kita sudah berbasis online. Oleh karenanya, kami percaya bahwa DPMPTSP sudah tidak ada lagi yang namanya korupsi, sudah tidak ada lagi yang namanya gratifikasi. Dan percayalah bahwa di DPMPTSP melayani dengan SOP yang sudah jelas, melayani dengan sepenuh hati, dan itu adalah bagian daripada tuntutan kami sebagai ASN ke depan. Saya berharap semua insan, mulai dari staf bawah sampai kepada kepala bidang, bahkan pada diri saya sendiri, untuk selalu berintegritas, menghasilkan kedisiplinan dalam bekerja, kedisiplinan dalam berinovasi, sehingga diharapkan inovasi-inovasi yang tertuang di program kerja di bidang-bidang itu bisa memberikan satu output, bahkan sebuah outcome bagi masyarakat, bahwa DPMPTSP sebagai kepanjangan tangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sisi perizinan dan investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ayo teman-teman sekalian, berdisiplin bekerja, berdisiplin berkinerja, dan berdisiplin berinovasi. Selain itu, berbagai inovasi dan efisiensi dalam pencapaian kinerja juga terus dilakukan selama pandemi COVID-19. Di antaranya dengan roadshow pelayanan perizinan, virtual promosi investasi, webinar, kebiar startup, dan video conference penanaman modal. JOS atau Jatim Online Single Submission, Helpdesk Perizinan Online, dan pendampingan OSS. Percayalah bahwa DPMPTSP memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa kami. Bahwa DPMPTSP sudah melakukan penerapan sistem manajemen mutu dengan ISO 9001. Yang paling utama, DPMPTSP saat ini dan ke depan sudah mendapatkan sertifikasi ISO 37001, yaitu tentang anti penyuapan. Percayalah bahwa antara pemohon dan pemberi izin sudah dipertemukan dengan sistem. Salah satu upaya kita mengurangi penyuapan. Ayo, investasi di Jawa Timur, pasti untung.